Halo guys, balik lagi sama gue Janitra. Dan sebelumnya thank you banget karena akhirnya channel YouTube gue udah tembus 12.000 subscriber. Buat kalian 12.000 orang yang udah subscribe, thank you banget. Dan buat kalian yang gak subscribe, gak thank you ya. Dan ya walaupun gue sering ngatain kalian goblok, bodoh atau gimana, gue sebenarnya peduli gitu sama kalian. Dan karena gue peduli, gue bakal bikin video ini. Yaitu video yang sering banget di DM gue masuk gitu. Bang, kok baru main, tipsnya apa? Atau bang, kasih pencerahan dong buat gue pemula. Nah ini gue bakal bikin video 10 tips untuk pemula. Dan ini gak kayak video yang lainnya yang kayak selektornya buat siapa atau ABX mainnya gimana. Ini bener-bener 10 tips guideline general banget buat pemula agar jalannya lurus gitu atau bener buat main MFS. Jadi intinya itu. Karena sebelumnya gue kayaknya belum pernah bikinnya satu video yang mencakup untuk segalanya. Jadi langsung aja tips nomor 1 yaitu adalah nonton channel YouTube gue. Ini bukan bercanda juga, tapi intinya adalah lo harus nonton atau cari referensi dari luar. Karena lo baru main, lo baru install, lo gak tahu apa-apa kan. Jadi lo cari dari orang yang tahu apa-apa gitu. Dan lo bisa nonton kayak gue, bisa nonton Sirik Alex, bisa nonton Bismot, atau lo cari di Facebook atau di mana. Intinya lo cari referensi luar, lo harus tahu hero apa yang bagus, hero apa yang gak bagus. Terus kalau hero-nya bagus, gimana cara pakainya, gimana mereka main game mode-nya, rotasinya, itu tuh lu cari dari referensi luar. Karena bahkan sampai lu ke end game pun atau kayak gue pemain veteran, itu kita masih nonton YouTube untuk mencari tahu info yang kita sendiri belum build gitu hero-nya. Jadi gitu, nomor 1, nonton channel YouTube gue. Maksudnya cari referensi luar. Nomor 2, jangan build hero favorit. Loh, gimana tuh bang? Jadi kan di MFF itu ada 181 hero ya. Sorry, bukan yang ini. 181 hero itu tuh banyak banget. Dan kemungkinan besar kalian main MFF karena nonton TV seriesnya, nonton filmnya, atau baca komiknya. Dan kalian punya karakter favorit gitu ya. Misalnya kalian baru beres Punisher Season 2 di Netflix kemarin. Ah, gue main MFF lah. Dan langsung bikin Punisher. Tapi ternyata, loh kok Punisher gue nggak bisa kelarin story mission? Kok gue ABX berat pakai Punisher gitu? Ya karena di MFF itu ada hero meta dan ada hero tidak meta. Atau dalam kata lain, hero MFF itu tidak balance. Jadi ada hero yang bagus dan ada hero yang jelek gitu. Dan itu gunanya kalian nonton referensi luar karena biar tahu gitu mana hero yang bagus, mana hero yang jelek. Jangan sampai kalian main MFF, kalian bikin hero hanya karena itu hero favorit kalian atau kalian suka desain atau animasinya. Jangan, pastiin dulu itu hero-nya meta juga gitu. Kecuali kalian pengen mainnya fun atau emang udah punya hero metanya. Atau ternyata hero favorit lu meta, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya karena kalian suka hero-nya doang, jangan di-build dengan alasan seperti itu saja. Jadi gitu. Dan tips nomor 3 masih nyambung juga, selalu gunakan selector dan rank up tiket dengan bijak. Jadi kalau kalian baru install tuh kalian bakal dapet banyak banget selector kayak begini. Dan juga rank up tiket itu bakal banyak banget kayak begini. Dan itu pastiin kasih buat hero-hero yang emang bagus gitu. Jadi masih nyambung hero-hero yang meta, dan jangan berikan ke hero favorit. Dan juga tambahannya adalah buat selector begini, kasih buat hero-hero yang emang farmingnya susah. Jadi misalnya kita lihat di sini ya, ini Mysterio nih, ada 1,6% penduduk MFF yang bikin Mysterio pakai selector. Ini nggak worth it. Kenapa? Karena Mysterio itu bisa lo farming dari special mission sebenarnya. Tapi kalau misal lo kasih buat hero-hero yang kayak Iron Hammer atau misalnya Morgan Levi yang memang tidak punya misi gitu, akan lebih worth it. Ini gue udah bikin videonya selector buat siapa, rank up buat siapa, itu ada di video 10 hero untuk pemula kalau nggak salah. Jadi bisa ditonton lebih lengkap lewat situ. Tips nomor 4, selalu habiskan energi. Kenapa? Karena energi ini adalah salah satu resource terpenting lo sebenarnya dalam game. Dengan energi lo bisa farming, dengan energi lo bisa menjalankan game mods yang banyak. Tapi paling penting adalah kalian bisa farming. Kalau energi lo penuh dan lo nggak buka MFF dalam berapa jam ke depan, itu lo sebenarnya kehilangan berapa puluh energi yang seharusnya bisa lo dapatkan kalau lo abisin kemudian energi yang ngisi berapa jam ke depan. Jadi pastiin kalau misalnya lo mau close MFF atau mau tidur lah ya, lo abisin dulu energinya, lo farming-farming, dan itu farmingnya ya semua story lo beresin lah. Atau misalnya epic quest ini kan banyak yang misi-misinya, yang kadang-kadang orang kalau udah beres epic quest itu gak diberesin lagi ini misi-misinya. Ya lo abisin aja gitu energi di sini, karena biometrik walaupun hero udah jadi bisa dipakai buat kasih makan leveling ke hero-hero native nantinya. Jadi gitu, selalu habiskan energi. Jadi gue paling benci lihat orang yang energi itu sampai 2000 gitu, karena wah itu tiap hari dia sebenarnya kehilangan berapa ratus energi itu dari ngisi energi yang biasanya. Tips nomor 5 masih nyambung nomor 4, bermainlah World Boss Invasion atau WBI. Jadi buat pemula itu WBI itu sebenarnya adalah game mode yang paling wajib menurut gua. Kenapa? Karena WBI ini hanya dengan 10 energi saja lu bisa dapat biometrik, nonstone, debris, gook, bisa dapat banyak banget di sini, worth it banget. Dan bahkan kalau lu 10 energi lu dapat box yang merah kayak teman gua, itu dia bisa dapat sampai 600 bio dia bilang. Jadi bayangkan, gak ada game mode lain di mana lu dengan 10 energi bisa dapat 600 bio. Kalau misalnya lo main story 10 energi paling lu cuma dapat 2 biometrik. Jadi ini worth it banget antara energi dengan reward yang lu dapatkan.
Dan juga lu sebagai pemula bakal butuh banget biometrik, karena lu satu belum punya banyak hero, dan kedua nantinya lu bakal butuh ngasih makan buat native juga. Jadi biometrik bakal penting banget, dan cara paling efektif dapat biometrik sebenarnya dari WBI. Jadi pasti lu selalu main terus WBI. Ini lu punya slot lu 3 kalau nggak salah, kalau nggak beli. Jadi lu fullin terus setiap hari, kalau ada energi sisa misi udah beres, main WBI terus sampai roster lu habis. Karena main WBI sekarang menurut gue gampang banget sih. Dan tips nomor 6 adalah invest ke card. Jadi banyak pemula terlalu fokus sama hero sampai lupa sebenarnya card itu penting. Kenapa? Karena card itu adalah apa ya, karakter upgrade, di mana lu bikin satu card atau bikin satu set card 5 kartu itu, ini efeknya ke semua karakter lu gitu. Ini berbeda sama kayak misalnya lu bikin ya misal ke dalam hero, lu misalnya bikin kayak karakter gear skill ISO 8 custom gear obelisk, itu sebenarnya cuma buat satu hero kan. Tapi kalau lu bikin card itu buat ke 181 char lu buat semuanya. Jadi lu mau invest ke card dari awal. Dan gue udah pernah bilang ada video juga card untuk pemula kalau kalian mau nonton lebih lengkap. Tapi hanya dengan kartu bintang 4 di 55 slot ya, itu sebenarnya udah cukup buat setahun atau 2 tahun pertama lu. Jadi lu gak butuh yang kayak gue yang kayak premium semua bintang 6 grade 7 itu gak perlu. Itu kalau lu sultan gak apa-apa. Tapi setidaknya lu punya kartu yang rule standarnya ignore defense 25%, cooldown 25%. Itu bisa dicapai dengan kartu bintang 4 semua. Jadi itu invest ke card sejak dini lewat Dimension Rift bisa, nggak perlu pakai gesek. Tips nomor 7, gabung ke aliens yang levelnya tinggi. Kenapa? Karena aliens level tinggi itu sebenarnya memberikan kalian bonus stat juga gini, dan ini lumayan kerasa. Gue di aliens level 27 aja nggak mentok, itu udah lumayan, 14% critical rate sama damage, dodge 12% dan skill cooldown 12%. Sebenarnya paling penting skill cooldown sih, karena ini stat yang penting banget. Ada juga pembahasannya soal skill cooldown, cari aja di video gue yang lain. Tapi intinya adalah jangan bikin aliens baru, karena banyak banget pemula baru install bikin aliens baru, itu lu udah capek bikinnya dari bawah, levelingnya lu gak dapet statnya, lu kehilangan 14% stat ini. Jadi cari aja aliens luar yang lain, gak tahu lah yang mana, karena sekarang aliens tuh udah banyak banget yang free. Kayak aliens gua aja sisa 14 slot, ini kayak lu baru install mau masuk aliens juga gak apa-apa karena udah gak pakai syarat. Jadi dapetin aliens level tinggi sekarang udah gampang banget. Jadi gak salah bikin aliens baru, langsung aja gabung ke aliens yang udah lama, udah level tinggi, dan dapetin bonus statnya. Tips nomor 8, World Boss lalu Shadow Knight floor 15. Apa tuh maksudnya? Jadi gini loh, jadi ketika lu baru install, banyak yang nanya, bang gua harus kelarin atau gua harus fokusin apa dulu gitu. Jadi ya oke lah, lu mainin story sejauh yang bisa lu bisa gitu, tapi pasti lu bakal nyangkut kemungkinan di antara chapter 11, 12, 13 karena emang itu menurut gue lumayan sulit chapter story-nya. Tapi kalau lu nyangkut di situ ya udah, jangan lu nyangkut mulu gitu tiap hari, lu fokus ke misi yang lain. Dan itu saran gue adalah lu beresin ke arah world boss. Jadi minimal lu bisa main world boss yang beginner lah 5 kali sehari. Jadi itu harus jadi target baru lu. Kenapa? Karena lu bakal dapet BAM dan CNS, dan ini karena lu pemula, lu bakal kehilangan tabungan atau harus ngejar pemain lama banyak banget dalam jumlah ini. Jadi minimal lu punya 5 hitter buat beresin 5 kali world boss beginner setiap harinya. Dan kemudian kalau lu udah punya 5 hitter buat world boss, lu harus bikin 15 hitter untuk Shadowland ke floor 15. Kenapa? Karena itu rewardnya menurut gua paling kerasa sampai floor 15. Lu bakal dapet biometrik di sini 90 biji, di floor 10 dapet 75, dan di floor 5 lu dapat 60, total 225 bio selector tiap minggunya. Itu bakal ngebantu farming lu buat kedepannya. Jadi gitu, setelah lu nyangkut di story, lu fokusin ke world boss 5 hitter, 15 hitter buat Shadowland. Itu gimana caranya? Banyak banget videonya, bisa ditonton di video yang lain. Tips nomor 9, beli Stark Stash. Lo kok lu nyuruh gua gesek bang? Jadi gini, kalau misalnya lu udah install dan lu merasa gua suka sama gamenya dan gua bakal main dalam jangka panjang gitu, kayak setahun dua tahun, menurut gua gak ada salahnya buat 50.000 sebulan ke Star Stash, karena ini bakal ngebudahin banget lu dalam bermain. Dan menurut gua ya, buat gua sendiri, gua lebih enjoy bermain saat gua menjadi pemain berbayar daripada gua kesiksa gitu lah, free to play. Dan ini juga sebagai salah satu bentuk apresiasi lu buat developer karena gamenya gratis. Jadi gak ada salahnya buat beli Star Stash. Gua beli Star Stash rada telat, kayak 4 bulan setelah gua main game, padahal ternyata benefitnya banyak banget. Dan menurut gua 50.000 per bulan itu tidak banyak buat gua ya, gak tahu buat kalian. Jadi gitu, kalau lu udah mulai nyaman sama gamenya, gak ada salahnya buat beli Star Stash, karena ini emang gamenya pay to win sih sebenarnya. Jadi karena emang gamenya pay to win, ya lu harus pay gitu kalau lu mau enjoy, mau lebih mudah ke depannya buat bermain gamenya. Sabar bisa, tapi sabar berarti lu gak win, lu gak menang, lu gak punya uniform di hari pertama, lu gak bisa punya semua hero gitu kan. Jadi begitu, Stark Stash
it's a good choice kalau menurut tuh lu bakal main game ini dalam jangka yang lumayan lama gitu ya. Tips nomor 10. Setelah punya Starfish, pergunakan kristalnya dengan baik karena lu bakal punya berapa ribu kristal gitu ya. Dan rata-rata kesalahan orang adalah terlalu fokus sama uniform. Gua enggak ngerti kenapa kalian tuh terobsesi banget sama uniform. Even gua aja tuh enggak punya berapa puluh uniform dan gua merasa tidak kehilangan gitu. Kayak tiap update tuh pasti ada yang, "Bang, uniform ini worth it enggak? Uniform ini worth it enggak?" Nih ya jawaban gua, uniform itu harus selektif dan gua udah bikin videonya tips dan trik membeli uniform. Kayak orang-orang tuh nanya, "Bang, kenapa ya Bonnie mau lo gak pakai uniform ya?" Buat apa? Gue tanpa uniform dia, Shadowland gue udah floor 30 tiap minggu, WBU 5 kali sehari, ABX berapa belas juta, gue gak inget lah tiap minggunya. Jadi kayak, I don't need this uniform karena emang dia tidak meta dan gue tidak pakai hero-nya. Jadi gitu, selektif menggunakan membeli uniform ya. Dan alokasikan kristal lo tuh untuk hal-hal yang lebih penting, kayak Epic Quest, beli Deluxe Package Magneto lah, Psylocke, Invisible Woman, beli Adam Warlock, beli Legendary Battle. Menurut gue tuh jauh lebih worth it daripada beli uniform. Uniform itu hanya beberapa lah yang menurut gue meta, dan gue kayaknya juga bikin video soal uniform-uniform yang worth it lah. Yang lain mungkin di uniformnya bikin karakternya lebih bagus gitu ya daripada tanpa uniform, tapi kalau karakternya sendiri nggak kepake buat apa gitu. Kemarin ada yang DM juga, "Bang, Munger pakai uniform baru bisa WBU Thanos." Itu gue yakin orang yang bikin video itu pasti udah bisa main WBU Thanos 5 kali sehari tanpa Moon Girl juga. Jadi, you don't need this actually gitu loh. Karena masih banyak car-car lain yang bisa. Jadi, jangan terlalu terpaku karena hanya satu video orang tuh bisa melakukan itu. Itu bukan berarti dia kalau nggak pakai uniform itu nggak bisa, atau lu kalau beli uniform bakal bisa. Nggak gitu, boy, mainnya. Jadi gitulah, alokasikan kristal lo dengan lebih baik. Di sini gue masih nabung buat Invisible Woman malah. So, that's 10 tips yang menurut gue sangat basic dan buat pemula sekali. Gue harap membantu kalian semua yang baru install dan bisa bermain lebih lurus ke depannya buat MFF ya. Oke, thank you udah nonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!